apapun itu bisa diselip-selipin idenya dulu mungkin, baru nanti ditulis dengan tulisan melalui laptop atau apapun dapat pesenggang. Kalau dari Bang Deddy yang banyak banget tulisannya, ya, enggak juga saya buka Instagramnya nih, buku saya cuma satu dan ya, termasuk dibilang penulis yang gak tahu diri. Belum terkenal untuk geografi tentang diri saya sendiri lagi, narsis banget saya. Tapi ya alhamdulillah bukunya bestseller juga. Terus kita tahu dong judulnya. Judulnya Mengejar Mimpi. Kan sebelah lagi, bawahnya lagi ada catatan si Boli. Mengekor kesuksesan. Betul. Jadi termasuk banyak yang bilang tantangan pertama menulis, emang pertama kali menulis susah. Menulis itu di awalnya susah, tengahnya sama akhirnya. Awalnya, tengahnya, akhirnya. Yang gak